Ada saatnya kamu sakit, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu sulit, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu dibenci oleh orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada saatnya kamu hilang uang, hilang kerjaan, hilang respect dari orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu hanya perlu memastikan bahwa dalam keadaan apapun kamu tetap menjadi hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepadamu. Itu aja. Itu aja. Dalam keadaan apapun tetaplah memantaskan diri menjadi hamba yang Allah akan memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya.